Selamat pagi semuanya, selamat datang di channel ST Media dengan gua Erwin yang seperti biasa masih ditemani oleh Suka. Halo, halo. Nah, di sini setupnya agak berbeda ya, kalian bisa lihat. Ya, seperti biasa kita kesempatan eksperimen juga di mana ada kamera utama, ada kamera Ska dan di sana maksudnya kalian bisa lihat ya. Kalian harusnya bisa melihat lebih luas gitu kan di ruangan kita dan terasa lebih jelas gitu, walaupun memang lebih berantakan juga, tapi nggak apa-apa. Silakan kalian komen bagaimana dengan setup ini, apakah cukup menarik atau enggak. Tapi ya, gue harap kalian cukup suka lah dengan setup seperti ini. Nah, kali ini jadi gue ingin mengubah talk aja di bulan depan, kurang lebih ya. Kayaknya bulan depan. Ntar lu, ini tayangnya tanggal berapa sih berarti? Ini akhir bulan, Bun. Iya, masih pagi sih. Oke, jadi gue rencananya pengen ngubah talk aja biar ditayangin mungkin sekitar minggu sore atau malam, karena di pagi hari gue merasakan viewsnya tuh kayak nggak terlalu signifikan ya, bahkan dikit banget gitu kadang. Walaupun mungkin memang balik lagi ke temanya juga, tapi di sini memang ST lagi melakukan beberapa rebranding, kayak kita mau ngubah bumper, mau mengubah beberapa hal yang berkaitan dengan konten-konten kita. Dan ya, silakan kalian komen nih, mungkin kan banyak yang penonton setia talk aja nih. Apakah setuju kalau gue pindahin ke sore atau malam, apakah lebih enak atau tetap pagi aja? Karena gue sih merasain kalau pagi ya memang fluktuatif karena ada yang belum bangun dan lain sebagainya gitu kan, jadi penontonnya mungkin tidak maksimal. Dan YouTube juga sekarang kan punya data audiens lebih banyak di jam berapa gitu ya, dan memang di hari Minggu itu pagi termasuk sangat sepi, jadi gue consider untuk memindahkannya. Cuman harusnya gue tidak membahas itu dulu, tapi nggak apa-apa ya, silakan kalian komen sekarang ya. Terima kasih pada Scopitro. Sama-sama. Gitu kan. Dan buat yang belum tahu, mungkin yang baru aja main kesini karena tertarik dengan judulnya, jadi di ST Media kita biasa membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi dan juga proses produksi konten kreatif. So, kalau kalian doyan dengan review teknologi atau doyan juga dengan kamera-kameraan, gak perlu ragu, ini adalah channel yang tepat. Silahkan subscribe dan aktifin tombol notifikasinya. Dan seperti biasa, tiap hari Minggu itu kita ada episode talk aja kayak gini, dimana kita akan ngobrol-ngobrol aja seputar beberapa hal yang mungkin bisa berguna atau sekedar menjadi informasi tambahan aja. Yes. Oh yeah. Dan lo udah tahu kan, Ska? Kita mau bahas apa hari ini? Apa sih tuh, Win? Cerita gue gak tau. Cerita yang gak tau ya. Oke, Ska, ini pembahasan yang akan cukup menarik menurut gua. Nah, mulai itu gua. Cukup menarik. Oke, okay. Ini pembahasan yang cukup menarik memang, karena kalau kita lihat dari satu perspektif, jadi apa ya? Ini tahun vlogging atau gimana gitu maksudnya ya? Karena Lumix ternyata baru saja meluncurkan sebuah kamera yang ditujukan untuk vlogger. Seperti Sony kemarin dia baru aja meluncurkan ZV-1, dan memang itu klaim dari brandnya, ini adalah kamera vlogger. Dan ya, sekarang Lumix mengeluarkan ini adalah kamera vlogger dengan nama Lumix G100. Tapi sebelum kita masuk, bentar dulu, itu namanya tuh G100 atau G110 sih? G100 atau G110. Soalnya ini tadi tuh gue baca di itu webnya DP Review tuh, dia DCG100 -G110. Mungkin ada perbedaan nama di region. Sama kayak G85 ada G80. Oh, sama aja padahal. Sama ya, aja sih. Ya. Cuman ada beberapa pembatasan berdasarkan region antara Europe sama USA mungkin ya. Gue juga nggak terlalu paham di situ, tapi memang G85 aja punya nama lain kan, G80 yang kita nggak pernah megang dan tidak ada barangnya gitu di Indonesia. Mungkin ada, cuma maksudnya gue nggak megang dan nggak ada yang jual gitu, nggak secara resmi masuk sini. Mungkin itu ya yang membedakan. Tapi ya secara global nama yang diumumkan adalah G100. Nah, gue mungkin jelasin dulu tentang kameranya sendiri. Ini adalah kamera untuk vlogging, diusahakan sekompak mungkin, tapi perbedaannya dengan ZV-1, ini adalah kamera mirrorless, kamera interchangeable lens. Beda dengan ZV-1 yang merupakan kamera pocket, kamera kompak, dimana lensanya udah nyatu gitu, jadi nggak bisa diganti-ganti. Mungkin ada strong point, ada drawback juga dari situ, tapi mungkin gue akan buat statement gue dulu. Menurut gue ini kamera yang tidak terlalu menarik.
Kenapa Win? Ntar dulu. Statement gue adalah gua. Ini cerita kamera yang tidak terlalu menarik nih. Tapi kalian perlu pahami dulu, gue tidak ngomongin Lumix in general. Gue demen Lumix gitu kan, maksudnya gue start ST video mulai bagus dengan G85 dan dia masih di sini sampai sekarang. Gue juga sangat menghormati S1H dan lain sebagainya. Maksud gue di sini biar kalian jangan menyerang secara membabi buta ya. Gua enggak menjelek-jelekan Lumix di sini, tapi Bapak Erwin tolong mic-nya agak nutup mulut ya. Oh iya, tapi di sini menurut gua kameranya memang agak kurang menarik gitu loh. Mungkin kita start dari Ska dulu. Lu punya pendapat Ska soal kamera ini? Mungkin yang enggak terlalu sebat sama kamera, sebat apa gitu. Enggak terlalu wah banget sama kamera. Gua ngeliat tuh modelnya sih biasa aja, Win. Dari modelnya dulu tuh B aja ya, terus kayak apalagi ya, mungkin banyak reviewer yang bilang modelnya kayak M50, lu setuju gak? Ya M50 kayak gini juga ya, tapi tuh atasnya tuh lebih tinggi apa sih, Lumix bagian atas itu kayak nggak kelihatan, lebih lancip aja sih, lebih lancip ya itu kan. Nah terus apalagi ya, lu kalau misalkan kayak penggunaan buat ngevlog gitu, gue pribadi agak suka ngevlog, jadi gue ketika kameranya keluar jadi B aja ya, gitu. Tidak something wah. Ya iya sih, lu memang tidak suka ngevlog juga. Makanya itu sebenarnya sih concern yang ini juga sih, yang Jared Polin kan benci banget kan. Maksudnya kamera ngapain sih dibikin yang kayak buat vlogging, ditujukan gitu, hanya buat vlogging gitu. Karena lucu aja gitu, pasar vlogging menurut dia tidak seluas itu. Tapi menurut gue sih kalau kita ngomong di ranah Indonesia ya, kayaknya banyak banget orang yang pengen jadi vlogger ya, influencer Instagram gitu-gitu, menurut gue masih masuk lah dengan kategori vlogging, dan menurut gue pasarnya masih ada. Cuman memang agak aneh sih, maksudnya banyak poin yang kurang menarik di sini menurut gue, yang harusnya apa ya, gue berharap lebih lah gitu. Jadi gini, mungkin biar kasih gambaran yang lebih jelas. Pertama, untuk ditujukan sebagai kamera vlogging, biasanya kan vlogger itu nggak mau terlalu repot ya. Dan menurut gue pemilihan interchangeable lens, lens yang bisa diganti-ganti di sebuah kamera yang ditujukan pada orang-orang yang gak mau ribet ya, udah salah gitu. Iya. Gak sepenuhnya salah ya. Balik lagi ini preferensi masing-masing. Makanya orang beda-beda ya. Orang biasa vlogging pakai apa? Peter McKinnon pakai DSLR gitu kan. Gue juga nyaman-nyaman aja vlogging pakai kayak Fujifilm X-T4. Oh tidak, gue udah nunjuk-nunjuk, berarti mereka tahu ada barangnya di sini ya. Tapi yang jelas, memang itu balik lagi preferensi, tapi menurut gua kalau dia ditujukan sempit untuk vlogger itu agak beda gitu, agak salah lah menurut gua ya, ini opini pribadi, menurut gua salah karena banyak pembatasan juga di interchangeable lens tersebut. Menurut gua gini, kalau misalkan lu membuat kamera interchangeable lens, itu ada beberapa engineering limitation yang membuat kamera tersebut nggak bisa compact amat. Yes. Berbeda dengan nih, kamera compact ini juga kamera yang ditujukan buat vlogging ya katanya gitu kan, buat vlogging. Sorry banget nih reviewnya agak lama ya, gue lagi mengerjakan terlalu banyak hal gitu sampai banyak yang ketinggalan juga. Tapi ya kalian bisa lihat, simple banget gitu kan, dan lensanya juga sangat compact. Begitu dinyalain dia lensanya baru nongol. Maksudnya itu adalah engineering decision yang hanya bisa dilakukan ketika lo menggunakan kamera-kamera compact yang tidak perlu gonta-ganti lensa. Pocket kamera tepatnya gitu. Pocket kamera tuh semua tuh compact ya? Kamera tepatnya. Nah, ketika lo deciding ini untuk jadi kamera interchangeable, hal tersebut jadi pembatas gitu loh, jadi kurang bagus. Ya itu pertama itu yang mungkin agak ngaco ya di situ. Lalu selanjutnya, sebenarnya dia punya, dibandingkan lawannya, yang disebut lawannya nih ya, si ZV-1, dibandingkan lawannya dia sebenarnya punya sensor yang lebih gede karena dia pakai sensor biasa Lumix, yaitu Micro Four Third. Sedangkan kamera compact kayak ini dan ZV-1 itu biasanya menggunakan 1 inci. Tapi untuk penggunaannya balik lagi, kalau tujuannya vlogger, menurut gua sensor size tersebut punya benefit yang gak terlalu signifikan antara 1 inci dengan Micro Four Third ya. Jadi preferensi masing-masing, tapi jujur aja gua gak terlalu melihat benefit yang cukup bagus lah di situ. Tapi memang potensinya limitless ketika lo menggunakan interchangeable lens.
potensinya limitless, lu bisa pakai lensa banyak, bereksperimen. Lu harus keluar modal lagi sebenarnya ketika lu ganti lensa tersebut. Dan memang gue juga udah nonton reviewnya si DP Review kan. Dia lensa yang menurut dia cukup bagus, ada tuh yang bukaannya berapa mili, cukup lebar dan punya image stabilization yang cukup bagus. Dan lensa fix kalau enggak salah dia ngomong, tapi dia ngomong di situ but this lens itself double the price the setup gitu loh. Jadi harganya mungkin sama gitu dengan kameranya. Jadi ketika lo beli kameranya kalau enggak salah dijual seharga $700 mungkin ya, sekitar 10 juta, double the price jadi 20 juta gitu kan. Jadi ya enggak terlalu make sense ya. Jadi aneh aja gitu keputusannya. Ngomongin soal quality, gue gak mau menjudge dulu nih karena gue belum megang kameranya. Tapi gue sangat berharap besar pada Lumix karena gue yakin Lumix tuh bisa memberikan video yang tajam banget ya. Dulu itu kita pakai G7, ada sebenarnya di situ gak gue ambil. Dia kamera Micro Four Third-nya G7 aja tuh punya kualitas mantep yang sih. Mantep banget. Mantep ya. Bersaing dengan si G85 ini, maksudnya bukan bersaing ya, kayak begitu lo side by side tuh cukup identik. Cukup identik ya. Tajam banget ya gambarnya. Tapi di sini ternyata ada drawback juga buat si kamera yang lagi kita omongin ini, G100. Karena ketika dia 4K, dia cropping memanfaatkan efektif 4K sensornya. Jadi ukuran sensornya yang efektif buat bikin 4K, nah cuma dipakai segitu, makanya dia cropping. Setelah kalau kita pakai image stabilization, dia akan extra cropping lagi. Itu dahsyat sih Win, cropping Win. Jadi kayak, dan setelah dia cropping tersebut, berarti dia menggunakan surface sensor yang lebih kecil dari efektif 4K sensornya. Jadi efektif 4K sensornya misalkan segini. Ini sensor dia segini. Harus segitu. Ntar dibaca lagi. Gak masalah sih sebenarnya. Ini efektif sensor dia segini. Efektif 4K sensornya tuh lebih kecil. Jadi kalau 4K ya kurang lebih efektifnya segini. Ketika pakai image stabilization, kecil lebih lagi, kecil lagi. Ya, jadi gambarnya ibaratnya hampir mirip kayak digital zooming ya nantinya. Jadi ngeblur, dan itu ditunjukkan oleh si DP Review cukup jelas pas dia ngerekam pohon, yang ngerekam kulit pohon tuh, dia ngerekam tuh ketajamannya beda banget dan kalah sama ZV-1 yang sensornya 1 inch. Kalah dengan Micro Four Third. Nah, makanya di situ jadi agak aneh ya, kayak keputusan mungkin sebenarnya it's an okay kamera kalau dia muncul tanpa adanya si ZV-1 sebelumnya. Mungkin, ya kan? Terus kalau kita ngomong penempatan, sebenarnya gue kurang setuju kalau dia lawannya ZV-1 sih sebenarnya ya. Gue lebih setuju kalau dia jadi lawannya XA7. Karena XA7 juga punya concern yang hampir sama kurang lebih. Dia compact, ditujukan untuk ala-ala vlogger, anak muda gitu kan. Dan dia interchangeable lens. Tapi balik lagi memang ya ini gak compact-compact amat dibandingkan kamera compact gitu ya. Lumayan. Tetap berbeda gitu loh. Cuman kan balik lagi ini juga punya sensor yang lebih gede, APS-C, lebih gede dari Micro Four Third gitu. Cuman ya quality wise kalau gue ya jujur aja, gue orangnya yang lebih ke arah quality. Kalau gue suruh milih buat vlogging, gue lebih baik pakai X-T4. Enak aja gitu dilihatnya. Pakai X-T4 tuh. X-T4. Karena oke lah berat dan gak semua orang pasti ngikutin gue. Cuman karena gue reviewer kamera gitu dan gue lebih ke arah quality, gue lebih milih X-T4. Udah gitu masalah autofocus, ini yang sebenarnya cukup menantang juga buat Lumix kan, bikin kamera vlogging. Betul. Kamera vlogging harusnya punya autofocus yang gokil banget. Dan di sini autofocus masih dia masih kontras detect kan. Yes. Dan ya udah autofocusnya lama juga dia buat kan buat udah didemoin juga kan. Lama, maksudnya ya jauh banget dibanding si Sony. Sony bahkan menciptakan algoritma autofocus yang product showcase, yang lu nunjukin produk gini langsung fokus ke barangnya gitu. Itu kan. Itu dosa sih. Iya, walaupun gua belum megang nih ya Sony, ayo dong. Jangan kelamaan gitu kan. Tapi ya itu cukup useful gitu loh. Nah, sedangkan si G100 ini autofocusnya masih begitu. Walaupun ada penerapan yang cukup menarik menurut gua. Ketika layarnya di flip ke depan, dia akan nyala mode eye tracking. Kalau dibalik ke depan doang, Bin. Kalau dalam ke kondisi begitu, bisa lo set eye tracking, bisa enggak? Oh, kayak kamera biasa. Cuman kalau lo flip gitu ke depan, lo bisa setting. Jadi mekanisme layar ini mengaktifkan suatu kontrol gitu, suatu function. Makanya ketika didemokan di situ defaultnya ketika dia di flip ke depan, eye trackingnya nyala. Ya. Sebenarnya itu menarik loh.
Tapi kan apa ya, mengingat autofocusnya tidak sebagus itu, jadi agak kurang useful juga. Kenapa sih? Kenapa maksudnya tuh, kenapa lu miss tuh soal autofocus tuh? Gue nggak ngerti sih, mungkin masalah paten kali ya atau ya gue nggak ngerti lah. Tapi kalau untuk kamera atasnya kan dia biasa dipakai buat filmmaking dan lain sebagainya sih, menurut gue memang tidak ada masalah ya. Tapi kan di sini tujuannya itu kan untuk vlogger ya pokoknya, dan orang-orang yang nggak mau repot sebenarnya. Walaupun dia sebenarnya punya nih fitur major lah, fitur yang benar-benar jadi poin jual di dia, yaitu adalah Ozo Audio. Tadi sih dan bilang lo tidak menyimak. Si Kai itu ngomong Ozo Audio, cuman gue baca di sini tuh dari Nokia ininya ya. Iya, yang bikin Nokia. Fungsi Ozo Audio adalah mengarahkan direction dari mikrofon internalnya. Jadi itu. Dia bisa nangkep audio dari depan kamera atau dari belakang kamera atau surround semua diambil. Bisa nge-track juga dia. Dan bisa tracking orangnya yang ngomong di mana, bisa diikutin. Itu menurut gue memang ide yang menarik lah, dan itu termasuk kemajuan teknologi yang menurut gue diterapkan dengan baik gitu. Bisa audionya kayak gitu dengan anggapan mungkin nantinya nggak perlu mic eksternal. Tapi apakah iya seberguna itu menurut lo? Gak terlalu. Kenapa? Kalau udah pakai, mendingan pakai ya mic eksternal aja kalau menurut gue. Kalau menurut gue ya, dibandingin kayak itu, gue pribadi kurang percaya sama internal dari kamera buat nangkep kayak suara kita sendiri aja tuh. Tapi sebenarnya kan kalau masalah percaya gitu, kan lu udah nyobain atau belum kan nggak tahu. Tapi kebanyakan waktu itu kebanyakan gue pakai kamera yang ada, yang udah ada. Yang gitu. Udah ada kan ya. Tidak ada Ozo. Belum percaya gue tuh. Ini belum percaya. Masih pokoknya belum masih skeptif. Nah, ya berarti. Ya. Cuman kalau gue sih menurut gue udah tidak useful sebenarnya. Karena oke lah, secara praktek boleh lah, secara directional dapat. Ketika orangnya di depan, suaranya yang ditangkap depan. Ketika orangnya di belakang, suara yang ditangkap belakang. Tapi lu bisa denger audionya. Kalau lu nontonnya pakai headset, itu kedengeran banget yang namanya algoritmanya itu, artificial audio processing-nya tuh kedengeran banget. Lu coba setel lagi punyanya Kai atau si DP Review ketika orangnya ngomong dengan audio si Ozo tersebut, rasanya kayak audio yang udah diproses pakai Audition. Audio yang misalkan lu ngerekam audio pakai mic normal, ada suara noise floor lumayan tinggi nih. Lu mau ilangin itu bisa. Lu tinggal, gua enggak tahu ya caranya, gua lupa. Pokoknya lu bisa gitu, ya. Noise removing di situ. Tapi nanti akan jadi hasilnya tuh yang kayak ada tapi kecil, cuman kalau di menurut gua tidak natural jadinya. Gua lebih baik ada, kalau gua ya, ini gua pribadi nih. Gua pribadi lebih baik ada suara angin dan natural daripada wind noise-nya dihilangin tapi suaranya itu jadi memang jadinya lebih fokus. Tapi selera gua pribadi, mungkin terserah kalian mau menilainya gimana, tapi buat gua pribadi tidak natural dan agak mengganggu buat didengar kalau gua. Makanya si Ozo tersebut gua juga itu penerapan yang sangat baik, cuma kayak belum mateng aja. Belum benar-benar dipakai, belum benar-benar bisa dipakai. Makanya kamera itu pun tetap mengadakan mic input. Iya. Kalau dia udah pede betul sama itu si Ozo, nggak mungkin dikasih ya, nggak buat apa buat gitu, apa ya. Gitu kan kayak ya udah nih pakai aja nih. Berarti kayak gimmick dong menurut saya, kayak gimmick ya. Menurut gue gimmick banget aja. Malah gimmick yang menyenangkan memang, karena itu teknologi ya, kayak hal yang bisa gini bener, iya bisa gini. Tapi secara usage hasilnya ya nggak bener-bener kepake gitu loh. Benar-benar kayak ya udah, lo akan ujung-ujungnya pakai mic eksternal sebenarnya. Apalagi dia ada hot shoe-nya tetap. Kalau si ZV-1 kan, ZV-1 juga ada ding. Iya ZV-1 ada. Maksudnya kalau yang kayak si Canon ini kan dia bahkan tidak ada hot shoe-nya. Itu nggak ada ya. Ada mic-nya juga. Cuma ya balik lagi lah, aneh aja gitu. Si Ozo Audio ini belum begitu useful menurut gua dari yang didemokan di review-review luar. Gua sih belum megang ya, jadi gua belum mau menjudge lebih lanjut. Mungkin nanti ada sedikit tweak yang bisa gua lakukan yang membuat kamera tersebut cukup useful. Tapi so far dari yang gua lihat dari review-review luar, itu mereka megang barang udah bener jadi atau masih kayak sampel? Dia sih bilang udah. Kayak si DP review sampel, pasti review sampel. Karena kan launching juga baru. Si Kai juga menurut gue sih udah pasti review sampel. Cuman ya lu bisa expect lah dari review sampel. Mungkin kalau memang bisa dirapihin lagi, bagus.
mungkin Ozo itu bisa sangat kepake, tapi so far dari review yang gue lihat ya, di luar sekarang belum bisa kepake ya. Terus masalah stabilisasi nggak ada dia, Ibis nggak ada. Stabilisasi sangat depending pada lensa yang ada digunakan. Dikitnya ada Win ya, dikitnya. Hah? Dikitnya ada, dia pakai dapat kitnya. Dikitnya ada. Dikitnya ada. Dikitnya ya? Ada. Yang 12 sampai berapa sih itu? Milimeter kan? 12 ya, 12 milimeter. Startnya 12 sampai berapa gitu. Lu lemas banget, semangat. Gua enggak semangat karena kamera tidak menarik. Oke. Okay. Terbawa suasana. Kalau gua bikin gua happy-happy, enggak nyambung okay. Dong. Oke. Di sini gue agak kecewa sebenarnya dengan si apa yang si Lumix lakukan dengan si G100 ini. Jadi bahkan si siapa DP Review dia ngomong gini, this camera try to do so many things that it end up don't do anything well. Ya, kayak setengah-setengah gitu ya, nggak ya, jadi. Kayak, gitu ya, pokoknya pengen melakukan ya. Banyak hal, tapi tidak melakukan satu hal dengan baik dengan sempurna gitu. 4K-nya di stabilize enggak kepake gitu kan. Iya ini kan kita ngomongin kalau pakai lensa kit ya. Balik lagi dia lensanya bisa diganti. Tapi lensanya bisa diganti lo keluar duit lagi. Betul juga. Jadi, iya. Jadi ya maksudnya kan kalau memang mau dibandingin satu sama lain ya apa yang didapat di paket penjualan pertama gitu kan ya kita anggap kayak gitulah kalau mau dibandingin sama si ZV-1 gitu. Jadi menurut gua kalau gua bilang menarik no. Lalu untuk perekaman panjang yang Dia di limit 10 ada belum? Yang harusnya Lumix tuh kalau ngerekam jago panjang-panjang yeah. G85 jago gitu kan. Jadi ginilah yang gue lihat lucunya juga rata-rata sih reviewer luar itu pada kecewa dengan kamera G100 ini. Melihat dia seperti G85 yang kayak fiturnya terlalu banyak dipotong hanya untuk membuat kameranya jadi lebih kompak. Sisi bagusnya di mana si G100 itu? Layarnya bagus kata dia. Sensornya gede dibanding kamera-kamera pocket, kompak. Yeah. Kamera-kamera sensor 1 inci dia Micro Four Third. Terus udah tapi secara sistem ya, tapi baik lagi meskipun kayak tadi yang lu sebutin tuh cuman enggak berfungsi maksimal pada seharusnya ya buat apa gitu loh. Mungkin gue sih nggak mau ngejudge kayak ini kamera nggak cocok mana-mana. Ya. Kalau si DP Review sih bilang if you're a vlogger dan lo masih bermain di Full HD, silahkan ambil. Tapi opsinya bukan cuma dia gitu sebenarnya. Banyak kamera lain pun banyak gitu. Jadi maksud gue di sini tidak ada key point yang benar-benar bagus buat lo pertimbangkan. Oh satu yang sebenarnya membuat gue sangat drawback menurut gue di kamera ini. Dan ini bisa kita bandingkan dengan si XA7. Dia masih pakai micro USB cuy. Itu menurut gue sih untuk kamera yang keluar di tahun 2020 harusnya ditujukan Type-C ya, ditujukan untuk vlogger yang notabene harusnya udah next generation people lah gitu ya, orang-orang yang punya HP juga udah kelas lumayan tinggi gitu. Bukan lumayan tinggi lah, lumayan baru. HP sekarang ya. Kan enggak usah yang mahal-mahal juga udah rata-rata USB Type-C kan. Dan dia masih menggunakan micro USB. Maksud gua itu drawback banget karena micro USB fungsinya ya udah cuman sebagai USB transfer data dan di situ sih dia kayaknya bisa ngecas di harusnya bisa ngecas. Kalau nggak bisa ngecas luar biasa lagi, tapi potensi penggunaannya dibandingkan dengan USB Type C jauh banget. USB Type C itu punya kontrol yang lebih banyak lah, mungkin protokolnya juga berbeda makanya dia bisa kontrol lebih banyak. Kayak salah satu contohnya yang gue bilang gue bisa bandingin dengan XA7 adalah dia menggunakan USB Type-C di sini dan dia bisa buat monitoring audio. Bisa pakai headset. USB Type-C itu bisa lo colok adapter dan lo dengerin pakai headset dan itu sangat berguna kalau lo vlogging di luar. Nggak cuman ya memang aneh ya kalau lo ngevlog terus lo sambil pakai headset ngomong, lo emang aneh buat monitor, tapi ketika lo udah merekam terus lo pengen ngecek dulu audionya enak apa enggak, kerekam apa enggak, bisa langsung enak bisa gitu. Sedangkan kalau nggak ada audio monitoringnya dan lu adalah orang yang nggak mau ribet makanya lu beli kamera kecil gitu kan, jalan-jalan ngerekam panjang gitu kan, besoknya udah pulang ke Jakarta ngeri masuk audionya atau jelek lah gitu. Paling nggak audionya kayak atau ada suara orang di belakang, ada kucing kawin gitu kan, kayak nggak proper banget gitu kan buat sebuah vlog. Tapi ya udah, memang balik lagi itu cuma banyak hal yang menjadi drawback. Di kamera lain juga banyak terjadi kayak si ini kan juga nggak ada audio monitoring. Tapi paling nggak dia punya
apa ya, kalau yang gue rasain si G7X ini punya compatibility dengan smartphone yang sangat baik, bener-bener kayak kontennya langsung masuk, langsung masuk. Ini juga gue sebenarnya sebel banget ya, dia autofocusnya juga contrast detect nih, benci banget gue. Bener-bener kayak susah banget buat nyari autofocus, tapi ya itu, memang ada drawbacknya lagi kan. ZV-1 juga gak ada audio monitoring, it's okay gitu kan, tapi gue lupa sih ZV-1 dia pakai USB apa. Kalau dia pakai micro juga gue sebel. Karena Sony tuh, Sony memang masih kental pakai micro juga sih. Dia USB Type-C setahu gue cuma dipakai di flagship. Cuma gue gak tahu nih si ZV-1, tapi ya yang jelas dia juga tidak ada audio monitoring setahu gue. Nah makanya hal tersebut harusnya diimplementasikan nih di pesaing-pesaingnya nih, hal yang dilakukan oleh Fuji. Cuma gue gak tahu apakah hal tersebut dipatenkan mungkin, makanya yang lain gak bisa niruin atau so, ada kayak lebih, gimana ada, kurang, gitu. Ada lebih kurang, ada lebih kurangnya tiap brand win ya. Tiap brand ya, pasti tiap ada lebih kurang, lebih kurang, ya. Lebih kurang ya. Cuman itu kalau kita ngomong soal brand, cuman kalau kita ngomong soal spesifik kamera, di sini G100 bener-bener gak menarik buat gue. Cuman kalau Lumix tertarik untuk minjemin silakan gue untuk review, gue sangat open. Dan tenang aja, gue akan berusaha senetral dan seaman mungkin ya. Karena ya balik lagi, sebenarnya balik lagi ke selera. Mungkin pasar yang tepat untuk G100 ini adalah para pengguna Lumix yang barangnya udah dewa-dewa, tapi dia butuh kamera kecil dengan ekosistem yang kurang lebih sama. Bisa dia bawa-bawa jalan-jalan tanpa ribet, mungkin gitu kan. Tapi for me personally, gue tidak tertarik dengan kamera tersebut. Apalagi lu kalau nontonin si ini, kamera konspirasi. Wah, dia kan kalau nyindir jahat ya. Banget tuh. Pokoknya tajem lah gitu. Tapi ya udah, itu aja sih. Gua sih klimaksnya memang di USB micro itu. Cuman kalau di DP review lu nonton videonya, itu di awal banget dikasih lihat dia ada HDMI dan micro USB. Karena itu important banget ini sekarang ya. Ya menurut gua kalaupun tidak ada fungsi lainnya yang tadi gua bilang bisa jadi headset atau segala macamnya, ya menurut gua dengan dia USB Type C itu udah menandakan dia kamera zaman sekarang. Oke. Okay. Penggunaan micro USB itu menurut gua terlalu jadul sih. Tapi balik lagi, kalau kita ngomongin fungsi, oke lah, dia bisa kok buat ngecas, dia bisa kok buat minin data, oh ya oke, gue nggak akan berdebat di sana. Tapi gue lebih prefer ke USB Type-C gitu loh. Tadi Ibis kita udah bahas kan ya, Ibis dia sangat depending ke lensa, tidak ada, bukan Ibis sorry, image stabilization, depending ke lensa, walaupun dia punya klaim yang gue kurang suka juga. Dia punya klaim, kalau lu lihat website-nya BNH, gue gak tahu ini secara official atau BNH-nya aja yang nulisnya agak lebay ya. Dia nulis 5-axis hybrid IS. Sebenarnya hybridnya ini cuma penggabungan image stabilization lensa dan digital image stabilization, which is gue tidak suka dengan digital image stabilization. Jadi agak gimmicky juga, dan gue bisa bilang itu bahasa-bahasa yang agak menjerumuskan ya. Kayak kan kedengarannya 5-axis hybrid stabilization tuh kayak mantep banget kan, tapi enggak. Dan overall dari review yang gue lihat di luar, lu bisa lihat reviewnya Kai, reviewnya DP review dan lain sebagainya gitu. Ketika dia mempraktekkan dengan si kameranya G100, kontennya nggak enak buat dilihat somehow. Lu lihat yang si DP review sih yang berasa banget. Kalau si Kai kan dia sama si GH5 tuh, dia pakai GH5 terus dia endingnya si G100, tetap membedakan gitu. Gambarnya enggak terlalu beda. Tetap kelihatan perbedaannya. Ya. Dan audio juga dia depending di internal banget, si GH5-nya cuma pakai Rode doang juga udah lebih bagus menurut gua dan lebih natural. Memang kalau ngomong fokus si Ozo Audio tersebut bagus, pesannya nyampe. Cuman untuk orang yang mungkin berpikir cukup detail, menurut gua itu terasa nggak natural aja gitu sih. Dan ya itu, apalagi lu kalau nonton yang DP review, cobain dah. Pas yang ganti orang tuh, yang satunya gua lupa namanya, dia cobain buat ngevlog di taman kota tersebut. Videonya tuh nggak enak. Gue nonton si Kai doang sih tadi. Videonya terlalu geter. Ada poin yang terlalu geter ketika dia pakai lensa tanpa image stabilization. Ada poin yang audionya kurang bisa dinikmati ketika dia jaraknya agak jauh dikit. Dan audio yang tadi gue bilang, kedengeran banget detail bawahnya tuh kayak ada suara gitu, kayak ada suara-suara post processing gitu. Setelah post processing, kalau lo pakai Audition biasanya kayak gitu. Gue nggak tahu sih namanya apa, tapi ya
itu ada dan itu cukup mengganggu gue. Itu sih, jadi segitu aja pembahasan gue buat Lumix Z100 ini. Gue gak yakin sih kalau Lumix Indonesia akan meminjamkan gue untuk dibahas ya. Karena tapi, hal ini. Iya, tapi that's my honest opinion dan sekali lagi gue tidak menyerang Lumix ya. Gue Lumix gue suka. Kalau lu nanya G7 masih recommended apa enggak, masih. Sangat recommended. Gue masih ada di kantor. Nih G85 nih sebenarnya mid range yang paling dipuja-puja sih memang di Lumix. Dan gue suka banget dengan kamera ini. Hasil juga bagus. Kemarin gue yang foto bakal Fuji di IG tuh pakai G85. Hasil juga masih. Weather shield juga hasilnya mantep. Mantap. Cuman ya memang balik lagi ke kebutuhan ya. Kalau kita udah ngomong di kelas dia balik ke kebutuhan. Kalau lu butuh autofocus ya dia bukan barang pilihan buat lu juga lu, gitu ya. Kan. Jadi ya itu aja sedikit pembahasan gua buat si Lumix G100. Cukup lemas. Ya, lemas banget, Win. Beda ya. Mungkin karena dari tadi gua tidak nyeruput. Anget kopinya ya. Dan semoga bermanfaat, semoga cukup menjadi wawasan buat kalian. Kalau misalkan kalian punya pendapat lain, pastinya misalkan kalian punya pendapat yang lebih banyak dari yang Ska lakukan hari ini, bisa tinggal taruh aja di kolom komentar. Atau ya kalian setuju sama gue juga, taruh aja kolom komentar. Pokoknya banyakin aja lah kolom komentar, biar algoritma kita tuh bagus gitu loh, ya kan. Jadi itu aja. Ska, boleh silahkan ditutup. Oke, itu aja. Talk aja minggu ini di sono ada Erwin. Di sini ada gua Ska dan have a nice weekend. Sayonara. Dadah.